Baik, kita kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia. Bercakap mengenai seni komunikasi dan juga pengucapan ia merupakan satu seni yang sebenarnya boleh dikuasai dan juga dimahiri oleh ramai kita kata kalangan masyarakat sebenarnya. Dan juga seni pengucapan awam ataupun debat ini merupakan satu seni yang memerlukan bukan saja pengucapan tetapi kemahiran berfikir secara analitis dan juga analytical. Jadi untuk bersama dengan kita bercakap tentang membudayakan debat dalam kalangan masyarakat, saya amat berbesar hati sebenarnya untuk bersama dengan insan-insan hebat yang pernah mendidik saya suatu ketika dahulu. Saya bersama dengan Cik Muhammad K. Ngadirun, ahli tetap Majlis Debat Universiti Malaysia, Puan Mizan binti Muhammad, Timbalan Pengarah Pusat Debat dan Oratori Dunia UIAM dan juga Setiausaha MADUM. Juga bersama dengan kita, Saudara Syami Akif yang mana namanya itu cukup gah dalam dunia debat. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. InsyaAllah kita berjumpa kembali. Pertemuan semula ni. Okey, Cik K, kita bercakap tentang MADUM, Majlis Debat Universiti Malaysia. Sebelum ni dah banyak acara diadakan, pelbagai aktiviti debat diadakan. Untuk 2019, apa yang bakal dihadapi bagi para pendebat ini? Sebenarnya, kalau boleh kita cerita latar belakang sejarah MADUM sikitlah. Majlis Debat Universiti Malaysia ni tubuhkan selepas 1995, bila kita pertama kali menganjurkan debat diraja. Selepas itu kita mengadakan Majlis Debat Universiti Malaysia dengan tujuan asasnya adalah untuk menyelaraskan dan membuat program-program debat. Kenapa debat? Sebab debat ni kita rasakan dapat melatih mahasiswa terutamanya untuk berfikir secara analitik yang disebutkan tadi dan juga membolehkan mereka bercakap dengan baik. Sebab debat ni melatih insan tu bercakap dalam masa 7 minit. Betul. Ada poin-poin yang nak dipersembahkan, jadi dia akan tepat, tuntas dan sebenarnya convincing. Dan ini kita rasakan penting untuk mahasiswa. Jadi untuk tahun ni kita akan meneruskan aktiviti yang pastinya kita akan ada debat diraja. Baik. Kemudian kita ada juga pidato antarabangsa bahasa Melayu untuk tahun ini dan juga pegawai-pegawai debat yang lain lah yang kita akan adakan. Okey, Puan Mizan, bukan sahaja acara debat yang berada dalam negara yang dipertandingkan dan juga disertai, tapi juga di luar negara melibatkan debat bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. MADUM itu sendiri peranannya dalam menggerakkan aktiviti-aktiviti debat? Okey, sebagai majlis debat yang menguruskan program-program debat universiti di Malaysia ni, terutamanya universiti awam. Sebab majlis MADUM ni dia melibatkan 20 universiti awam. Betul. Jadi kita akan memberi sokongan dan juga menyelaras penyertaan-penyertaan wakil-wakil Malaysia. Contohnya, kalau setiap tahun kita akan hantar pasukan, universiti lah akan hantar pasukan ke debat dunia, debat universiti dunia. Jadi biasanya sebelum kita berangkat ke hosting country itu, kita akan anjurkan dulu bengkel ataupun kursus intensif untuk menyediakan pendapat-pendapat kita untuk bertanding di peringkat dunia. Wow, hebatnya. Baru-baru ni rasanya ada pertandingan di peringkat dunia katanya? Ada di Afrika Selatan. Beberapa universiti yang menyertai daripada Malaysia, UIA, UITM, Taylor's University. Dan untuk Taylor's University, mereka sebenarnya berjaya mara ke pusingan kalah mati untuk kategori terbuka. Dan pasukan UIA berjaya berada di pentas final untuk kategori English as a second language. ESL. Okay. Walaupun kita tidak menjadi Johan, tapi kita berada di pentas final lah bersama dengan universiti daripada Israel. Alhamdulillah. Dengan kejayaan MADUM dan juga penganjuran acara juga, YB Said Sadiq kita juga dilahirkan daripada UIA dengan memenangi anugerah pendebat terbaik Asia. Itu satu contoh dan juga role model yang boleh diikuti oleh para graduan ataupun mereka yang ingin berdebat di luar sana. Syahmi, namanya tu kalau dipertandingkan di acara-acara debat ini memang tak asing lagi. Jadi sekarang ni apa yang sedang dilaksanakan, apa yang sedang dilalui selepas daripada debat, apa yang dihasilkan daripada debat itu untuk pengalaman hidup anda sendiri? Bagi saya sebagai seorang mahasiswa yang bergelar mahasiswa, penyertaan seorang mahasiswa dalam bidang debat dan pengucapan awam sebenarnya membantu kita menajamkan minda,
menguatkan ingatan dan juga mendalamkan pengalaman, terutamanya dari aspek untuk mendidik dan melatih kita untuk sentiasa berfikir secara kritis dan juga kreatif. Jadi sedikit sebanyak dia dapat membantu kehidupan saya juga di dalam kehidupan sebagai mahasiswa, dan juga selepas kita bergelar mahasiswa, ia juga memudahkan kita contohnya untuk pergi temuduga untuk memudahkan semua proses tu. Sebab bila kita ada satu nilai tambah yang membezakan antara seorang mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, sudah tentu majikan akan mengambil pandang juga nilai tambah yang ada. Dan semua nilai tambah ini saya dapat dan peroleh melalui aktiviti debat dan pengucapan awam. Okey, sudah mengakhiri kerjaya debat anda? Sudah. Dan untuk bekerja pula? Sekarang saya sedang menunggu panggilan temuduga. Okay. Dan tengah ada juga beberapa yang saya sudah pergi temuduga dan sedang menunggu tempat untuk saya memulakan chambering saya lah. InsyaAllah itu dalam dunia ataupun kita kata bidang undang-undang dan sebagainya. Di RTM juga kami membuka peluang untuk anda yang mahir bercakap ini. Encik Khir, debat ini bukan saja melibatkan pengucapan, ya, pertuturan, tetapi juga turut melibatkan kemahiran berfikir. Bukan saja kemahiran berfikir satu hala, tapi kemahiran berfikir luar daripada kotak pemikiran. Jadi apa yang selalu diajar ataupun diterapkan dalam pendebat ini dan juga budaya berdebat ini? Okey, saya nak buat satu contohlah. Baru-baru ni saya jumpa dengan pendebat UKM. Siti Aminah nama dia. Okey. Dia kata bila berjumpa dengan saya, kata, "Hey, Cik, hey." Saya ingat saya tak pernah ingat dia lah. Kata, "Oh, saya pendebat UKM," dia kata. Dia sebutlah nama kawan saya Bob, Muhammad Daud semua. Okey. Dia bekerja di Petronas. Saya bersembang dengan beliau, saya tanya dia apa yang membantu debat, yang membantu dia dalam kerjaya dia di Petronas. Dia kata debat ni ada beberapa perkara yang bagus. Pertama ialah struktur kita berfikir. Yang kedua ialah cara kita bercakap, kita akan ada flow 1, 2, 3. Sebab itu kita diajar. Dan yang paling penting ialah pengurusan masa. Sebab dalam debat kita tahu bahawa debat ni dia ada sistem dia. Betul. Pertandingan 1 jam, persediaan 30 minit, semua itu perlu diambil kira. Dan itu yang memungkinkan membina jati diri individu itu sendiri. Sebab dia dah biasa dalam keadaan tekanan, dia biasa dalam keadaan yang dalam masa yang singkat. Macam mana kita nak meyakinkan orang lain? Saya fikir ini adalah perkara yang penting dalam debat yang tak kita sebut secara terus. Dalam latihan debat biasanya kita kata, cakap kena betul, kena ada pandangan mata, kena ada strategi macam tu. Tapi secara tidak langsung sebenarnya dia memberikan didikan yang lain yang akhirnya natijahnya kita perolehi sewaktu kita bertugas. Itu satu kemahiran yang perlu dikuasai, boleh dipraktikkan dalam pelbagai bidang sebenarnya. Berdebat ni juga orang kata ilmu pengetahuan kena luas, ya, tentang sesuatu isu, tentang sesuatu perkara dalam pelbagai bidang, bukan saja bidang politik, ekonomi, sosial, tetapi bidang-bidang lain yang mungkin berkaitan dengan usul ataupun kita kata ada kena mengena dengan perdebatan itu. Bagaimana kita nak melatih para pendebat ini supaya tahu sesuatu perkara itu sekurang-kurangnya perkara paling asas, Mami San? Okey, tambahan jugalah kepada apa yang Encik Khir sebut tadi. Sebenarnya ramai orang terlepas pandang bila kata debat ni pandai bercakap je kan. Tapi sebenarnya proses yang lebih asas ialah proses pengumpulan maklumat ataupun pembacaan. Terutamanya pada hari ini bila kita diledakkan dengan pelbagai maklumat dan sumber-sumber yang yang ada pun daripada pelbagai. Kalau buka je internet tu macam-macam sumber yang kita ada. Jadi dalam latihan-latihan debat ni, apa yang kita terapkan pertama ialah pemilihan bahan bacaan itu sendiri. Pemilihan sumber bacaan pun sangat perlu dititik beratkan. Sebab kadang-kadang kita ada banyak je website-website ataupun laman-laman web yang menyediakan bahan bacaan, tapi adakah bahan bacaan itu yang berkualiti ataupun tidak. Jadi sepanjang latihan debat ni biasanya kita akan sangat menitik beratkan kepada pelajar-pelajar kita bagaimana untuk memilih sumber yang
tepat dan juga bagaimana untuk kita memproses ilmu yang ada tu ataupun fakta yang ada tu. Sebab kadang-kadang fakta kalau kita tidak pandai nak menggunakannya, dia tidak memberi apa ni pemberat jugalah kepada fakta tu kan. Jadi antara lain juga yang biasa kita terapkan ialah penyediaan kertas fakta ataupun fact sheet. Sebab benda ni lah yang akan membantu sebenarnya proses berfikir, proses persiapan 30 minit yang Cik Khair sebutkan tadi tu sangat bergantung kepada proses awal ni, persiapan awal. Ya. Itu kita lihat sedutan Syami Akif di pidato antarabangsa bahasa Melayu 2018 ya, di Terengganu. UNIZA. Agak-agaklah kalau dikumpulkan duit kemenangan tu dah berapa puluh ribu dah. Oh, saya berapa banyak dah nak menang? Untuk PABM je dah 10,000. Tambah-tambah penglibatan saya dalam bidang debat bermula daripada saya first year, tahun pertama dalam pengajian di Universiti Islam Antarabangsa. Dah ada menang? Mungkin dah ada menang. Okay. Waktu saya pertama kali masuk debat alam sekitar. Oh, kalau dikira dengan waktu saya pusat asasi sekali, mungkin ada lebih 30 kot. Wah, wow. 30 eh. Jadi syak ni. Jadi kejaya lah. Jadi kejaya ni. Boleh menjana pendapatan sendiri sebenarnya. Di PABM itu, apa tajuk yang dibincangkan atau apa tajuk yang dipidatokan? Untuk final, pertandingan akhir pidato antarabangsa bahasa Melayu hari itu, tempoh hari, saya membawakan tajuk 7 perkara tentang wanita, wow, lelaki dan wanita, tentang lelaki dan wanita. Yeah. Oh, saya tengok anda banyak berfalsafah ya dalam pidato itu. Dari mana datangnya falsafah-falsafah itu? Sebenarnya teks tersebut telah pun disiapkan oleh salah seorang daripada jurulatih saya, iaitu Encik Muhammad Daud Maddin. Jadi berdasarkan beberapa perbincangan dan beberapa siri latihan yang sangat memerlukan usaha keras, maka terhasillah teks tersebut. Jadi saya menyampaikan apa yang dilatihlah. Okey, tahniah sekali lagi. Tak terlambat untuk mengucapkan tahniah kepada Syami. Cik Khair, sekarang ni kerajaan dan juga Kementerian Pendidikan pun menyokong usaha untuk menerapkan KEBAT atau kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar khususnya. Jadi dari segi penggunaan teknik debat ataupun analisis dalam pembacaan untuk bahan persediaan debat itu sendiri, adakah ia boleh disesuaikan dalam tujuan pembelajaran dan juga kehidupan bagi seseorang pelajar? Okay. Saya melihat cabaran mendatang bagi generasi ialah bukan lagi soal fakta, bukan lagi soal mencari informasi. Semua dah ada. Kita tekan internet, dapat. Tapi cabaran akan datang adalah bagaimana kita menyaring, bagaimana kita memilih dan bagaimana kita menyampaikan. Dan pemikiran saja tidak cukup, tapi penyampaian kepada pemikiran itu juga penting. Okay. Ini yang saya lihat debat memainkan peranan penting. Sebab ia melatih kita bercakap dan juga bercakap secara pantas. Dan yang kedua ialah kena meyakinkan orang. Sebab itu penting. Sebab informasi zaman digital ni tak ada masalah. Semua orang boleh lihat. Tapi keupayaan dan kebolehan untuk menyampaikan dengan cara yang baik dan berkesan, itu penting. Dan saya lihat di sini debat dia akan menyempurnakan KEBAT. Sebab kemahiran berfikir aras tinggi saja tidak cukup untuk menjadikan insan yang holistik. Tapi dengan debat dia complement, dia menyempurnakan. Baik, Puan Mizan, harapan untuk sepanjang penganjuran 2019 bagi pihak MADUM dan juga untuk acara-acara debat yang akan dianjurkan sepanjang tahun ini. Bagi pihak MADUM, kita sangat mengalu-alukanlah kerjasama agensi-agensi luar. Walaupun kita dah ada beberapa kerjasama yang telah kita meterai, contohnya dengan pihak SUK Selangor untuk debat Piala Menteri Besar Selangor. Okay. Dan insya-Allah dalam bulan Oktober kita akan bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar untuk mengembalikan debat alam sekitar, antara debat yang berprestij juga yang pernah dianjurkan. Dan selain itu, kita sangat mengalu-alukanlah penglibatan badan-badan kerajaan, badan berkanun untuk sama-sama kita membangunkan program debat dan juga pengucapan awam terutamanya untuk mahasiswa.
Sebab pada hari ini kita melihat malah di JPT sekalipun bercerita tentang pengupayaan mahasiswa. Jadi kita melihat debat ini adalah antara satu platform yang sangat baik untuk kita mencapai misi tersebut. InsyaAllah. Kabarnya YB Menteri Besar Selangor juga seorang bekas pendebat. Daripada UPM. Daripada UPM. Yeah. YB Menteri Belia dan Sukan, YB Menteri Luar juga pendebat. Yeah. Dan ramai lagi sebenarnya dalam Jemaah Menteri Kabinet yang merupakan bekas pendebat di universiti mereka masing-masing. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Muhammad Khairul Hadirun, Puan Mizan binti Muhammad dan juga Syami Akif. Dah open table dah? Lepas ni baru nak open table. Lambat ni. Okay, tak apa. Terima kasih semuanya dan kita ucapkan selamat maju jaya untuk MADUM ataupun Majlis Debat Universiti Malaysia, juga untuk Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam menongkah tahun 2019 dengan penuh kejayaan dan juga memberikan perspektif baru dalam dunia debat dan juga membuka lembaran baru dalam dunia debat. Baik, kita akan berjeda seketika dan kembalinya selepas ini kita akan bercakap tentang Research Apps ataupun CMO Research Lab yang juga merupakan aplikasi mengaji Al-Quran secara dalam maya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami.